tuh ada kerumunan, kerumunan orang, kita pikir ada objek wisata lagi nih gitu karena emang banyak. Terus motor-motor pada berhenti. Ternyata ada kecelakaan. Kayaknya tuh sekeluarga mereka naik dua motor. Kita nggak ngerti ya jatuhnya karena apa. Pokoknya pas kita lewat itu udah tergeletak. Nah, di stop kan kita. Waktu itu kita nggak ngerti ada berapa orang. Emang kita sempat bilang penuh karena emang barang-barang di belakang itu penuh gitu kan. Begitu lihat ada yang nggak sadarkan diri, kok parah, kayaknya parah nih. Udah otomatis aku langsung, oh bisa. Dua orang ya? Dua orang. Masuklah satu digotong anak kecil, dia yang kayaknya paling parah tapi kondisi masih sadar. Jadi kepalanya berdarah, udah darah ngucur. Ada patah, takut ada patah enggak? Hati-hati. Enggak. Hati-hati. Adiknya di panggung, Pak. Waktu itu bilang, warganya bilang, "Udah nanti kita ikutin dari belakang." Ngomongnya gitu. Tapi dari kami berangkat sampai kami berhenti di puskesmas menurunkan mereka, mereka mulai dirawat, nggak ada yang datang, nggak ada yang ngikutin sama sekali. Iya. Ah, ada yang nemenin satu orang di sini. Ada keluarganya, Kang Yos. Di depan dua orang, tengah empat orang, belakang berempat. Berapa orang tuh kita di mobil? 10 ya. Aku loncat belakang, genong saga. Nah, Mas kan di depan nyetir, sebelahnya itu Lia, di tengah Epil waktu itu. Aku di belakang sendiri genong saga. Udah tuh ada tas, makanan, ada kamera. Udah gak ngerti, pokoknya asal duduk aja, asal loncat, karena emang berantakan. Bapaknya di situ. Sabar ya, Bu. Saya beberapa kali coba lihat di spion tengah, lihat ke belakang, untuk memastikan mbak yang pingsan itu masih tetap bernafas. Karena kalau dia gak sadar, takutnya dia udah meninggal dunia di lokasi. Kalau ngebut, takutnya mereka kena guncangan gitu. Takutnya mereka lebih parah lagi lukanya. Sementara kalau nggak ngebut, mereka bakal lama sampainya dan tetap sakit juga. Akhirnya saya coba tetap tenang untuk konstan di kecepatan yang sama. Kita nggak tahu puskesmas ada di mana, patokannya cuman pertigaan, nanti ada Indomaret, kita ke kiri. Udah tuh kita ngikutin. Di beberapa area itu, meskipun jalanan dicor bagus, kan kirinya tuh terdapat tebing dan jurang, karena ini kan posisinya di dataran tinggi. Pokoknya sepanjang jalan bapaknya mengigau, si anak cewek makin gak sadar. Jadi udah semua semobil cuma bisa zikir istighfar. Takut kalau sampai nanti kenapa-napa di mobil itu tuh, jangan sampai gitu, amit-amit. Kita pikir namanya puskesmas, maksudnya kayak tempat kesehatan tuh seenggaknya di jalan utama atau di pinggir jalan. Enggak, itu tuh masuk. Jalan itu cuma muat satu mobil. Saya mikir, ini gimana kalau misalnya ada papasan mobil lain, harus ada salah satu yang ngalah. Sementara untuk ke puskesmas, untuk ke klinik itu kan biasanya kondisinya darurat. Entah itu ada kecelakaan seperti yang ini, ataupun ada ibu yang melahirkan. Saya langsung masuk, cari perawatnya, dan kebetulan itu di depan nggak ada yang jaga. Saya langsung masuk, cari perawat atau dokter yang jaga di situ. Perawat keluar. Tapi pada saat itu perawat gak langsung yang mencari kursi roda atau berangkar ya. Perawat itu mungkin waktu saya datang kondisinya lagi makan, jadi mereka kaget. Terus saya spontan langsung nanya nih, di mana ada kursi roda gak atau ada berangkar gak gitu. Beberapa orang yang lagi duduk-duduk di sana terlihat panik, kaget ketika mobil kami bawa orang yang kecelakaan. Dipikirnya kita ya ini pelakunya, kita ini yang nabrak. Overall semuanya dalam keadaan baik ya, alhamdulillahnya langsung ditangani dengan baik. Walaupun memang awal-awal ketika saya mengantarkan pasien tersebut untuk masuk ke puskesmas itu perawatnya tidak cepat tanggap ya, tapi alhamdulillahnya dapat ditangani dengan baik. Nah, inilah yang jadi PR untuk pemerintah Provinsi Banten dan juga Kabupaten Lebak khususnya. Semoga jalan puskesmas itu diperlebar lagi.